Hari ini full hitam kuning, pasukan hitam kuning ya, berkumpul semua di Terminal Poris, teman-teman. Dan pas banget ini, di kaca sampingnya ada logo Scania-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Masian. Oke teman-teman, sore ini aku lagi ada di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Dan seperti biasa ya, sore ini kita mau hunting lagi. Dan kebetulan ini aku ada di parkiran tengah, di tempat storingannya dari Bus Sudiro Tunggajaya. Nanti kita lihat kira-kira ada STJ apa aja yang masuk hari ini, nanti kita coba absenin. Pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas. Buat kalian yang baru bergabung di channel Masian, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya, teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video terbaru selanjutnya ya. Nah, nanti aku kasih lihat juga bis-bis yang masuk sore ini di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Wah, kebetulan ini ada RMA 005 Resi Sofia. Nanti aku kasih update-annya juga hari ini nih. Ternyata masih terparkir di sini ya. Yuk langsung aja kita lihat bis-bis yang terparkir di parkiran tengah nih, pasukan Sudiro Tunggajaya. Oke teman-teman, langsung aja kita coba absenin bis-bisnya yang sudah terparkir sore ini di parkiran tengah Terminal Poris ya. Ini di tempat storingannya dari Bus Sudiro Tunggajaya. Di sini terparkir ada 4 unit. Dari unit yang pertama ini ada Sudiro Tunggajaya Kinandira Velago. Ini salah satu unit premium ya dari Bus Sudiro Tunggajaya, dipakai mesin atau sasis Scania K360IB. Wah, udah lama banget aku nggak ketemu unit ini ya. Terakhir ketemu pas mengisi angkatan pagi apa waktu itu, ketemu di Pondok Pinang, teman-teman. Ini aku suka banget sama corak warnanya, warna biru telur asin, keren banget. Nah, jadi nggak cuma STJ Premium Kinandira Velago ini aja yang terparkir hari ini. Ini ada lagi unit kedua, ada STJ Banua. Nah, STJ Banua ini dia biasanya mengisi rute Yogyakarta. Namun sore ini kelihatannya ini lagi perbaikan ya di Terminal Poris, teman-teman. Nah, kita doakan semoga cepat beres dan unitnya bisa ngelain kembali seperti biasa ya. Mantap nih, perbaikannya cepat sekarang Sudiro Tunggajaya ya, satset-satset langsung perbaikan pokoknya. Nah, ini STJ selanjutnya, ini STJ yang ketiga di parkiran tengah. Ini ada STJ Dana ya, apa kalau nggak salah ya julukannya. Ini yang ada logo Scania-nya di depan, teman-teman. Ini di belakang juga ditempel logo Scania juga. Scania tipuan nih, padahal aslinya Hino, teman-teman. Mungkin Hino rasa Scania kali ya, Erkania balap ini. STJ Dana ya. Bisa dilihat di bagasinya aja nggak los ya. Dari suara mesinnya aja udah terdengar bukan Scania, teman-teman. Ini benar-benar logonya benar-benar logo tipuan. Ya mungkin Hino rasa Scania sih ini. Nah, ini bis selanjutnya. Ini ada unit premium lainnya, STJ Delilah hari ini, yang terparkir di parkiran tengah Terminal Poris. Nah, hari ini jalan mas, hari ini mas ngisi rute mana? Madiun. Dari Poris ini apa Pontun? Oh, dari sini. Wah, mantap. Nandira. Yang Kinandira apa? Sudah Pontun. Oh, yang Pontun ini yang Kinandira. Oh, jadi Delilah dia ngisi Terminal Poris, sementara Kinandiranya itu mengisi Pondok Pinang sore ini. Wah, mantep ya.
jos-jos banget. Nanti kita lihat ada STJ apa lagi selanjutnya yang bakalan masuk di Terminal Poris ya. Ini kita lihat dulu STJ Delilahnya bakalan geser ke parkiran keberangkatan teman-teman. Ini yang udah menyala mesinnya, ada Delilah, Danai, dan itu Kinandira. Yuk langsung mundur cantik. Cakep banget ya. Oh ya, sebelumnya itu kan unit ini sempat insiden ya. Coba kita lihat nih, bagian depannya udah rapi atau belum teman-teman. Harusnya sih udah dicat ya. Wah bener kan, ini udah kelar repaint sih. Tuh, tampilan depannya udah rapi sekarang. Ganteng banget Delilah ya. Mantep. Lanjut pindah ke parkiran depan. Ayo Pak, hati-hati Pak. Scania Tronton, Scania K410B. Wah penasaran nih, kira-kira ada STJ apa lagi ya sore ini. Nanti kita tunggu di parkiran keberangkatan teman-teman. Ini diberangkatkan ada POM Trans rute Malang. Ini yang keberangkatan jam 4 sore. Selanjutnya ini ada PO Narendra yang double decker ya, rute ke Ponorogo. Ganteng banget. Gagah pol ya. Yang ditunggu-tunggu ya, STJ angkatan sorenya mulai berdatangan teman-teman. Dan kebetulan ini diisi oleh STJ Dugeg hari ini. Wah, mantep nih, full pasukan STJ. Lah itu STJ Delilahnya kok masuk parkiran tengah lagi dia ya. Nah ini udah bersiap, malah ada STJ Danai persiapan berangkat. Dan pas banget ini, di kaca sampingnya ada logo Scania-nya. Ini unit-unit premium STJ teman-teman. Persiapan berangkat lur, STJ Danai. Scania-Scaniaan nih. Los, mantap. Gokil ya, ganter ya. Dan ini dia teman-teman, Sudiro Tunggajaya Delilah yang mengisi angkatan sore hari ini ya. Tadi berarti udah muter dua kali ini dia. Kirain tadi dari belakang langsung masuk ke parkiran keberangkatan, ternyata enggak, mampir ke belakang lagi. Dan ini muter lagi baru masuk ke parkiran depan teman-teman. Dan ini Terminal Poris sore ini full musik nih. Maaf-maaf ya kalau tiba-tiba suaranya hilang, berarti copyright nih. Disup-disupnya lagi pada ngegalau semua deh. Tadi lagunya lagu-lagu galau semua, lagu-lagu cinta-cinta. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan Rosalia Indah dengan kode bus 206, rute Solo Malang. Akhirnya masuk juga nih STJ angkatan sore. Kali ini ada STJ Radagas nih, parkir di sebelahnya Delilah. Wah, hari ini sepi banget ya, nggak begitu rame pasukan STJ-nya teman-teman.
kebanyakan bis-bis lainnya malah kayak Sinar Jaya nih rame banget hari ini. Asli deh ini terminal jadi full musik gini. Maaf-maaf ya kalau copyright nih nanti hilang tiba-tiba suaranya. Oke teman-teman, ini baru masuk lagi STJ Angkatan Sore lainnya. Wah bener-bener hari ini full hitam kuning, pasukan hitam kuning ya, berkumpul semua di Terminal Poris teman-teman. Dan ternyata ini langsung berangkat STJ Radagas sore ini ya, mengisi rute Tawangmangu ya, Poris Tawangmangu. Bener-bener hari ini full squad hitam kuning. Ganteng banget Radagas. Nah ini sisa ada 2 unit Sudiro Tunggajaya Angkatan Sore hari ini. Tadi sebagian udah pada berangkat ya, jadi ini sisa ada STJ Delilah yang mengisi line ke Madiun, Ponorogo. Dan di sebelahnya ini adalah Samba yang mengisi rute Yogyakarta. Squad hitam kuning cuy, gokil. Full hitam kuning, tadi seharusnya difoto tuh pas lagi jejer hitam kuning semua. Mantep, mantep, mantep. Kita foto dulu deh buat thumbnail ya. Persiapan berangkat Sudiro Tunggajaya Delilah. Warnanya segar banget ya, kuning ngejreng banget. Oke guys, ini langsung saja diberangkatkan Sudiro Tunggajaya Delilah. Wah ini malah ada PO Raya yang lebih dulu berangkat. Nah ini sisa satu unit Sudiro Tunggajaya yang belum berangkat. Nah karena kalau nungguin unit ini kayaknya bakalan kemalaman ya. Ini masih nunggu penumpang kayaknya. Ini sisa ada STJ Lasamba teman-teman, yang rutenya ke Yogyakarta. Yowis, mungkin segitu dulu untuk updatean hunting hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutin terus video hunting kali ini sampai tuntas. Nah selanjutnya kita hunting di mana nih, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Yowis, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.